Z1 pasar bener-bener aman kan Bang? mundur. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua. Bawahnya. Oh enggak, ini kotoran mau pakai ya? Ya. Tanya dulu atau gimana? Tanya dulu. Pesan nih. Adik mik cek kerungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, rekan-rekan, pada hari Selasa ini 21 Februari 2022 kami akan melaksanakan rilis terkait untuk menjawab beberapa fenomena kejadian terjadi di wilayah Pasuruan terkait masalah curanmor yang mana dulu sempat viral masalah pencurian kendaraan motor di salah satu swalayan yang berhasil digagalkan oleh petugas swalayan. Dan di serangkaian penyidikan kita berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap dua orang pelaku di sini, yaitu inisial DE umur 24 tahun dan AN umur 21 tahun. Di mana keduanya ini merupakan perkomplotan pencurian kendaraan bermotor yang melaksanakan aksinya di wilayah Pasuruan sudah sebanyak 5 kali dan 2 kali di wilayah luar Pasuruan ataupun di luar Kabupaten Pasuruan. Kejadiannya yaitu mereka sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pencurian kendaraan bermotor yang mempersiapkan kendaraan yang digunakan, sarananya, kemudian alat yang digunakan yaitu berupa kunci T yang mereka buat sendiri. Mereka berdua buat sendiri, dan di sini kita sudah melakukan penyitaan juga beberapa pakaian dan sendal yang sempat tertinggal di TKP yang digunakan para pelaku pada saat melaksanakan aksi kejahatannya. Dari hasil pemeriksaan, mereka telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini sebanyak 7 kali, ya, diantaranya 5 di Pasuruan, kemudian 2 di wilayah Batu dan Singosari Malang. Sasaran mereka adalah kendaraan-kendaraan metik, yang mungkin lalai di simpan ataupun diparkirkan oleh pengendaranya, kemudian mereka mencari kesempatan, mendapatkan kesempatan langsung menyikat ataupun mengambil kendaraan bermotor tersebut. Dari 2 pelaku ini ada perannya masing-masing. Satu yaitu untuk yang menjebol anak kunci rumah kuncinya, kemudian satu untuk yang mengawasi dan sekaligus siap di kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri. Kedua pelaku ini kita jerat dengan pasal 363-353 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dan motif pelaku ini mereka melakukan pencurian yaitu untuk pertama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian ada juga salah satu orang tersangka yang menikmati hasil pencuriannya ini untuk membeli narkoba jenis sabu, dan satu lagi mereka menggunakan hasil kejahatannya ini untuk membeli chip game I Domino Island, ya. Yang chip. Beli ini chip, Pak. Buat apa beli chip? Buat main domino. Berapa? 20B. 20B. Berapa 1B-nya? 60, Pak. 60.000. Ya. Udah berapa lama main? Sudah hampir setahun, Pak. Bisa diuangkan lagi nggak? Kadang kalau menang dijual lagi, Pak. Dijual lagi? Bisa, Pak. Ngomong? Coba aja. Yang untuk kadang buat teman sehari-hari, terus sama dari sabu ya. Domino juga juga? Domino main juga? Main juga, Pak. Main juga. Berapa kali kamu? Apa, Pak? Melakukan petikan 4 kali, Pak. 4 kali. Yang satunya 7 kali. Berapa kali? Ini 4 kali, Pak. 4 kali. Ya. Yang di luar ini ada berapa? Temannya? 2, Pak. 2. Kamu ada teman kamu lagi? Tidak ada, Pak. Kedua ini? Tidak ada, Pak. Kamu ada? Ada ya? Oh, nggak apa-apa. Sekali hukum mau mulai lagi nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kamu? Apa? Kamu udah berkeluarga belum? Belum, Pak. Belum. Kamu? Sudah, Pak. Sudah. Anak satu, Pak. Anak satu. Oke, ada pertanyaan? Dan ini kan motornya itu kan indikasinya plat palsu. Ini salah satu modus atau gimana? Motor boleh apa? Pinjam, Pak. Pinjam. Iya. Sering kamu pinjam? Baru kali ini. Baru kali itu. Kamu pinjam untuk apa? Untuk ini, Pak. Pakai plat palsu atau lagi? Hasil, Pak. Hasil. Untuk pelatih, Pak. Pun pinjamnya pun macam itu pelatih, Pak. Palsu. Iya, palsu kan? Salah. Sudah palsu. Iya, Pak. Kamu kalau melancarkan aksinya selalu pakai kendaraan plat palsu atau asli? Plat palsu, Pak. Kenapa pakai plat palsu? Ya biar gampang tidak terseri, Pak. Biar nggak ketahuan. Biar nggak masuk di CCTV, biar ya. Itu. Kamu tahu nggak kalau setiap melakukan pencurian terdeteksi CCTV tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Jadi kemudian kami dari Polres Pasuruan tidak akan berhenti untuk melakukan pencarian ataupun pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana curanmor walaupun kejadian maaf, tapi kami bertekad akan terus melakukan pengungkapan dan penangkapan dan akan melakukan pencarian sampai lubang sebelum manapun, jadi untuk para pelaku kejahatan yang sudah melakukan agar segera menyerahkan diri atau tetap akan kami lakukan pencarian kemanapun. Terima kasih. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecanduan anu ya, Mas. Domino sampean berarti. Iya. Wis mulai kapan sampean? Ya, dapat 1 tahunan lah. Tahu menang enggak? Tahu, Pak. Sering, Pak. Sering betul. Biasa dodol berarti ya? Iya. Dodol chip ya? Dodol jenenge ya.